di hari yang cerah ini kami akan melaksanakan pembagian paket Ramadan Bahagia yang kita kerjasama dari khususnya dari pihak Kepolisian Polres Tegari dengan Basnas Provinsi. Hal ini kami dipersiapkan juga dipercayakan untuk diberikan paket sebanyak 50 paket yang akan diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dan untuk 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Baruga, Wawa, dan Gadia. Dari 3 kecamatan itu, Babinkam Tipmas, Polsek Baruga sudah mendata masyarakat di tiap-tiap kelurahan untuk ada perwakilan menerima paket bahagia, paket Ramadan bahagia untuk masyarakat yang berhak menerimanya. Untuk itu, mempersingkat waktu, kami akan menyerahkan yang pertama, nanti kita ada Pak Kasat Timas yang mewakili Pak Kapolres untuk menyerahkan ke masyarakat, termasuk dari Basnas Provinsi, ada juga dari 3 camat, ya, camat Baruga, Wawa, dan Kadia, termasuk saya. Dan perlu kita laporkan juga, mungkin Pak Kasat Timas, Kepala Basnas dengan para camat, ada nanti mungkin salah satu warga yang sementara stroke yang tidak bisa hadir di sini, mungkin kita dengan media untuk bersama-sama mengantarkan ke rumahnya. Untuk itu mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan melaksanakan pembagian paket ini, dan tetap kita mengutamakan protokol kesehatan. Mungkin itu Pak, bersama waktu, mungkin panitia silakan Pak, kita serahkan di yang pertama mungkin dari Pak Kasat Bimas, silakan Pak. Saya cuma menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, ya, maaf karena sudah lama menunggu. Harusnya Bapak Kapolres Kendari yang akan menyerahkan langsung, tapi secara tiba-tiba beliau dipanggil oleh Bapak Kapolda. Ada hal yang lebih penting lagi yang harus dibicarakan, masalah Kamtipmas, makanya beliau wakilkan kepada saya. Termasuk mohon maaf kepada para camat, Bapak Kapolres tidak sempat hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mewakili Bapak Kapolres Kendari sangat-sangat berharap semoga apa yang diberikan oleh pemerintah, ya, pemerintah melalui Basnas, kepolisian ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Di sini saya lihat ada sejadah, semoga keimanan lebih ditingkatkan lagi. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin siapa yang akan menerima, saya langsung atau menyampaikan dari Basnas. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas penghormatannya dan fasilitasnya dari Bapak Kapolsek Baruga. Tanpa mengurangi atas kesempatan saya sama semua yang ada di sini, jadi untuk lebih efisiennya sedikit saja yang saya ingin sampaikan, bahwasannya paket ini tuh bersumber dari dana orang-orang kaya yang ditunaikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Nah, jadi dikemas ke dalam bentuk paket-paket seperti ini. Jadi sumbernya ini dari dana-dana donatur kita, orang-orang kaya kita yang memiliki harta lebih, kemudian disalurkan kepada Basnas sebagai fasilitator dalam hal ini. Nah, kemudian Basnas mempunyai tugas untuk menyampaikan hak-hak dari orang kaya tersebut. Jadi dikemaslah dia ke dalam bentuk seperti ini. Nah, namun memang kami menyadari jumlah paket ini belum terlalu banyak, tapi ya yang terpenting kita sudah memberi aksi agar realisasinya dapat dirasakan, paling tidak meringankanlah untuk kita semua. Nah, ke depan juga kami berharap Basnas dapat lebih jauh bersinergi dengan kepolisian dan memperluas jaringan di baik di kecamatan maupun kelurahan.
Nah, insya Allah ke depan kita seperti itu. Saya kira mungkin itu Pak yang singkat saja saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tehnya, ada beras 1 kilo, ya. Beras sejarah yang dikemas dalam satu paket. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah menerima Polsek Baruga. Ya. Adapun yang menerima masyarakat yang menerima ini adalah hasil pendataan langsung dari rekan-rekan para babi tukang timas untuk tahun ini kecamatan Polsek Baruga ya. Nah, Polsek Baruga ini ada 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Baruga, Kecamatan Wawua dan Kecamatan Kadia. Jumlah sembako sendiri yang dibagikan? Hari ini kami 50 ya, 50 paket. 50 paket, 50 paket Ramadan Bahagia. Ini sebenarnya kerjasama kita dari Basnas RI yang didistribusi secara nasional. Jadi di semua provinsi, termasuk Polri Sulawesi. Namun dalam hal ini kita tahun ini kerjasama bermitra dalam hal ini dengan kepolisian untuk menyalurkan paket tersebut karena seperti yang disampaikan Pak Kasat tadi, ada ujung tombak kita di Babin Kamtibnas itu ya,
by data dia. Kita berharap itu tidak ada yang double, sehingga benar-benar tersalurkan kepada musnaik yang betul-betul menerima. Dan tentunya kami berharap ini tidak sampai di sini saja. Ke depan kami berharap bisa lebih luas kerjasama dan sinergi kita, khususnya dengan ada Basnas dan TNI Polri. Ini kan paket Ramadan, Pak. Kenapa Bapak bisa lakukan sekarang? Jadi sebenarnya ini paket Ramadan, namun ada keterlambatan dalam distribusinya secara nasional. Datang sekitar 2 atau 3 hari di dalam lebaran. Tapi ini tidak menjadi kita melakukan kesalahan namanya, tidak terikat seperti itu. Jadi persoalan karena keterlambatan itu sehingga baru dapat disalurkan. Karena bukan hanya paket Ramadan Bahagia saja yang disalurkan oleh Basnas, namun ada zakat fitrah dan mal dari para seluruh donatur, sehingga dirasa tidak mungkin untuk disalurkan ketika menjelang Ramadan tersebut dan baru dapat disalurkan saat ini. Tapi yang saya tekankan bukan berarti ini kita melanggar ya, tidak. Untuk paket Ramadan Bahagia itu memang nama brandnya kita, cuman karena sudah terlanjur labelnya seperti itu, jadi kita tidak rubah. Walaupun sebenarnya ya kita dapat menamakan ini atau paket berbagi dan sebagainya. Jadi tidak ada, bukan berarti kita melakukan pelanggaran di sini, tidak. Berapa jumlahnya Pak secara total untuk Sulawesi Tenggara? Kalau Sulawesi Tenggara ini ada kurang lebih dapat 150 dalam bentuk paket Ramadan Bahagia. Tapi untuk bantuan ini tidak hanya ini sih sebenarnya, ada juga bentuk-bentuk yang lain. Misalnya seperti beras yang didistribusi secara nasional, umumnya seperti ini. Selain di Kendari, di mana lagi Pak? Untuk paket Ramadan Bahagia ini ada di Angata juga, di Kecamatan Angata, kemudian di Bawah.